Yeah.
Oh.
Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu wa nasta'inu saja, karena waktu sudah berlalu, kami berikan
antara manaqib yang dikarang oleh Allah yang Maha Syekhuna Abdul Subhan, yang mana beliau waktu itu tahun 90-an sudah satu jadi membuka atau membayangkan Torepah Salmani, jadi membagi atau mengejarkan membayangkan Torepah Salmani. Dan setiap seminggu sekali beliau membayang manakib sesama malam Kamis, tiga hari malam Kamis di Sepukur dan tahun 91-92 itu sudah mulai. Jadi kita alhamdulillah orang yang termasuk orang yang pertama di ijazahkan oleh mereka Abdul Subhan, termasuk orang yang pertama juga dapat terlibat samaninya. Nah, itu terlibat samaninya gerumah terlibat khalwatiyah dan qadiriyah, yang mana terlibat samaninya ini paling nyaman terlibat. Karena tarekat itu sudah berkumpul di sini, tarekat itu sebanyak 46 mertabat. Tarekat itu adalah untuk menuju Allah. 6 mertabat itu 40 mertabat. Termasuk daripada khalwatiyah dan khalwatiyah. Samanya ini untuk tarekat buat cuma digabungkan tarekat 6 mertabat. Khalwatiyah dan Qadiriyah. Qadiriyah ini sudah daripada dua ciri Syekh As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jadid Al-Hasan. Sesama Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Sanman Al-Hasani Al-Madinah. Jadi beliau Sayyid Habib atau Syarif. Nah, ini yang banyak firaq orang membenci habaib, orang menentang habaib palsu. Padahal nama palsu itu na'ahim dulu ya, ini mahu habib. Buwana ini aslinya. Jadi beliau Al-Hasan, Sayyidina Hasan. Jadi tarekat Salmaniyah, tarekat yang paling nyaman dibaca dan mengalami. Nah ini, dan tarekat hari ini sudah bercontoh pada secara gini ya, disebutkan Al-Qasas gini. Itu caranya harus cara mengikut di sini. Al-Qasas kan sembarang ya, dan sebelum itu dia ada segini ya ini. Dalam jadilah Mbah gak ada bisa, kalau ikut dulu putus lagu harus harus cara itu, cara itu harus. Jadi samanya ini luar biasa, karena luar biasa, nyaman diamalkan dan populernya luar biasa. Gabungan qadiriyah dan khalwatiyah. Di sini nampak nih, memang nampak. Kata beliau, hai segala saudaramu, mana ala aku lihat dan aku dengar akan menyebutkan buku daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita ini Syekh Sirdir mengambil hadis daripada sesama Ahmad ini dan sesama mengambil hadis daripada Nabi kita. Nyada para ulama sebagai ulama ada menekan ini bukan hadis. Hadisnya ulama enam malaikat itu bukan hadis, itu hanya kata para ulama atau sahabat. Padahal sesama ini langsung mengambil hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sini apa? Bermula pada ketika dibaca manaqib para awliya Allah, itu Tuhan turunkan beberapa rahmat kepada orang yang hadir memberikan hadir mendengarkan. Mudah-mudahan Allah yang hadir. Jadi orang yang baca manaqib itu dapat rahmat dan orang yang mendengarkan. Kira-kira paham ada sama lainnya? Tidak. Nah, kalau paham itu terbiasa bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris bisa. Nah,
Jadi pada wajah kisah-kisahnya para wali Allah, wali siapa dia? Oh, sesama Ahmadani, siapa lagi? Allah kan sedar, para awliya, awliya yang menulis termahum. Bila dikisahkan kisah wali, Tuhan Tuhan rahmat Ahmadani. Rahmat itu Allah sayang dengan orang itu. Dan hati pun tenang. Kita tidak mendengarkan kisah menanti para awliya Allah, tenang hati. Itu menandakan rahmat Tuhan turun. Dapatkan menandakan mungkin dia emang tidak mati. Mulai sedih lagi harus keterbangan. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Obakar Al-Qutub. Beliau kukul walus bisa mati. Kukul walus itu genderanya parwal. Dalam kira ini yang membuat ini ketawasul samanya. Ini syarah tawasul samanya. Nampak dari itu Allah ya Allah ya Allah. Itu diserahkan oleh Gus Mokong syarahnya. Nah di sini ada cerita dengan Gus Mokong di sini nih. Wali itu jumlahnya setiap masa 120.000 wali. Setiap masa itu oleh Allah sejumlah 120.000 wali. Sebilangan jumlah Nabi, sebilangan sejumlah sahabat Nabi setiap masa. Nah, di antara tadi ada Qutbul Waus, jenderalnya para wali. Ini pemimpinnya wali, Qutbul Waus. Ini jenderal presidennya wali, nah, itu sikungnya. Seluruh dunia sidin presiden. Nah, termasuk Imam Omar Sudan. Qutbul Waus. Sesama itu juga zaman sidin sidin pemimpin para wali Qutbul Aqwa. Zaman sidin sidinnya Qutbul Aqwa. Lalu bersambung kepada Abu Usman Qutbul Aqwa. Lihat ciri-ciri. Ciri-ciri Qutbul Aqwa itu semua kalangan pernah berlaku. Semua kalangan dari rakyat biasa orang awam sampai presiden. Megawati suah, Gus Dur suah, Menteri suah, bilang. Sebab lagi Jenderal Panglima ABRI semua suah juga, Kapolri sudah. Sebab lagi bilang Gubernur, kena Gubernur Bupati gitu ya. Sampai orang pun tuh ciri ini Qutbul Aqwa. Nah, jadi Abu Yusuf ini khalifah sesama di masa kita. Yo, artis punya di Karbila. Coba lagi Gresik. Ini Iko Sinawati. Jadi, ya. Coba lagi Ini Sukaisi. Ini udah disita, ini udah disita. Suah juga, ya. Itu menandakan sih Qutbul Aqwa. Qutbnya sejak lah. Nah, hal itu sudahnya artis luar negeri itu luar negeri juga terlalu beda. Puas orang itu ini di sini yang ingin punya yang begini untuk menarik ini gimana ya? Tuh Qutbul Aqwa untung besar orang sejaman di sini. Alhamdulillah itu sejaman di sini. Nanti soalnya pak, apa hal sih? Dapat berapa berikutnya juga? Ini Qutbul Aqwa. Jenderalnya para wali itu satu orang sejak masa sejak zaman. Di bawah Qutbul Waus ada namanya Qutbul. Nah, tariknya Qutbul itu manjamaa baina ilmi wal amali wal badal. Orang yang mengumpul ilmunya alim, amalnya banyak, ujian ada semangat yang berbeda. Lihat, aku semua mulai lagi harus, lagi harus, lagi harus ini lahir, aksi biru, kemudian ada bersuara, kemudian waktu kecil pun dimusuh kurang, dipukul kurang, sampai semua ini mulak kejibalan berapa kali, ujian asyadun nasibalan bin Nabi al-Ambiyah. Paling banyak
Banda Ujian pertama Nabi-Nabi. Yang kedua Sumal Awli, perawan Allah. Yang ketiga Sumal Syuhada, para syuhada. Yang keempat Sumal Amta, beramal kurang Allah. Jadi kami, nah, makin tinggi dari ketawaian para wali, makin tinggi budaya. Jadi buat kalau para wali itu sini bila ada karena musibah sini bingung. Karena kita pak amuk, duit kan habis, amuk tetap. Lagi minyak, mau duit habis banyak. Ada duit, nah, buat minyak tak. Sudah diberikan yang dilakukan abang, oh ya, nah, jadi para wali soleh itu tidak datang musibah, marhaban bi syi'ari soleh, selamat datang dengan tandanya orang soleh. Jadi bila kita tanggung karena gara-gara pergi musibah itu kita ciri orang soleh. Bila kita marah atau terkena musibah apa, selamat datang tandanya orang soleh, marhaban bi syi'ari soleh. Nah, apa berapa nih yang sabar nih? Emang, kan kita sabar, kamu tak anak, pun kan bisa sabar, kamu dari tak kau sabar, kau sabar. Jadi, tulah cirinya orang saleh itu sabar dalam ujian. Nah, ujian ada si pengertian jalan tak terus. Ini. Sebaliknya, bila kita tuh kalis begini, emang mulai hidup sampai mati kesenginya sudah ya biar awal pergi mengaku Tuhan itu kesenginya jangan dari sekali sepanjang dua Ismailan bro nah bro biar awal pergi mengaku Tuhan malah kesenginya jadi biar awal mengaku kesenginya aku Tuhan nah dari ya juga yang saya semalam dan bin Amr lah ya awalnya rendah harus nah itu melihat awalnya kembali berulang jadinya di perang akhirnya berulang tidak belajar ulang jadi tapi mau berulang lagi ya berulang nah ini luar biasa jadi saya sama tak masuk hukum akhlak. Nah, tadi ada kutub kutubah musik itu kutubur paus manusia masuk. Jadi setiap masuk ada jendela jaman. Sama kita, kalau masuk kutubur akun. Nah, alhamdulillah luar biasa. Itu kiri-kiri. Mulai tanaman bawah sampai ke atas itu tidak ada bilang tujuhnya kutubur akun. Mulai artis, presiden, menteri. Kalau kita berkira-kira suasanaan panglima ABRI apalagi bilang Kapolri dari bagian suasana dari bagian itu makin dari bagian itu sudah tahu lagi ya dari bagian itu pun Kapolri punya tidak ada mata pasti berbilang suasana satu orang dan waktu itu waktu Soeharto dalam suatu ini suatu waktu anak kampusnya itu minta pendapat dengan Abu Hamzah disidin arahkan dua suatu jangan sampai dia sudah menunjukkan kita dan itu berkeluar lagi jangan sampai dia menunjukkan bila dia menunjukkan drama nah itu arahkan dia terlalu sombong kepada suatu biar anak kampusnya yang sampai buat sekian jam itu daripada nasihat dari satu orang waktu pertemuan pelatihan peresmian yang pertama dari itu wah sudah datang itu semua itu panggilan kemudian bantu sama nah itu akan ada dua apa nah jadi sesama sama lagi seorang Allah hukumnya di depan Rasul. Tadi jadi orang kutub menjamaah
banyak ilmu, orang namanya balbal. Orang lama ngumpul, ilmunya alim, amalnya banyak, ujian datang terus. Ini mampu wali, alim ada. Mampu wali, ada boleh. Mungkin kita jadi dulu boleh. Gak mau jadi tegur wali apa-apa, berapa wali nanti. Katanya mulai presidennya sampai kait politik ada. Nah jadi kalau mau pikir, kok gue mau satu orang, gue perlu ada namanya kutub, jadi dua orang. Juga kutub ada namanya wali aurat, tidak punya dari mana. Ada wali aurat, nah, ini empat orang. Itu sama empat orang timur barat selatan utara. Tamas Al-Tab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu seorang wali Al-Tab cuma disiplin dengan kawat dengan ilmu berarti. Ia para wali itu banyak menyembunyikan kawan yang sikur Allah wajib untuk Al-Tab menutupi aurat itu dalam berpang haram itu wajib menutup ke kapal khususnya ke kehidupan itu berdua yang Syafi'i menutup kawin sedikit dengan ilmu berdiri bapak aku sini mau berdiri pada wangi aurat yang para wangi itu kalau kita paksa keluar dan kita ada umpeng kapal itu ada kalian orang. Nah, kalau orang berhati tak kalipin, hanya keluar orang. Bila kadang ada tempat, dan semua orang tahu kalau semua ini, orang semua yang tempat. Nah, oh, jadi apa? Di bawah apa ada abdan? Nah, abdan. Wali abdan ini wali yang panah yang luar biasa. Hatta orang kafir sebenarnya dan sampai binatang pun sebenarnya. Jadi dia terawih tidak ada. Maksudnya kan seluruh orang manusia sampai binatang sebenarnya. Jadi wali ada. Di antara kita ada lagi alim ulama orang dan kader milik ulama. Itu tidak ada. Alim orangnya lalu kader. Nah itu misalnya ada diantaranya ada hal yang baru menikir tadi Allah berhutang itu dana dua diri langsung ada hal berhutang itu misalnya ada yang berhutang ada bantan ini begini tiga apa ada bantan berdua aku bisa ngomong ini siapa lagi ini umur 53 tahun ya kalau terdana nah pas naik tak cukup lalu itu dari para cirinya, kada beratnya tuan berat. Kenapa nih? Alim mah, mulai alim, kaya bisa. Lu kaya aja, kalau dia, he? Masa ngapain? Gimana dia apa baik? Apa baik? Nah, ya, kita ngapain dia bang, ya. Nah, kembali. Gimana kan, Bip? Bisa gue, ya. Apa nih, enak gue? Wah, di antara kewajibannya beliau adalah beliau sangat sayang kepada orang tua ribuan ini dan kepada orang yang alim alim dari orang yang soleh soleh. Di tabiat beliau sendiri sangat sayang kepada orang yang alim orang yang soleh. Dia sampai tidak menuruti orang yang benci dengan para hari dan para hari. Tapi dia ini banyak di medsos, di YouTube atau di video ini banyak orang yang malah konten menghina para ulama, menghina para ulama. Boleh ini padahalnya Habib Ubaidillah itu bukan anak Islam. Ubaidillah. Nah, jadi Ubaidillah itu padahalnya bukan anak Islam. Nasibin awal-awal yang membawa
ilmu dan amal mulai sidin apa mulai sidin dikira. Dengan hadis, kita ada mengutuk.
berdoa terpesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disahkan sahabat kalian buat kami. Apalagi masih secara ainya ada beberapa tempat perkuburan, kemudian masyarakat Romawi itu bisa sadar banget. Bagaimana mengerjakan kami cukup kami memang menghasilkan hanya sangat biasa bisa kita mengakib Al-Qur'an Alwi Al-Qur'an itu kisahnya sini itu dikenal Alwi Al-Qur'an Alwi penyembuh. Nah, penyembuh karena bahasa di sini tidak ada nama-nama Alwi pakai sini Alwi kalau ada percernya kalau panggil Alwi jadi tidak boleh bila ada nama-nama pakai hati ya itu Alwi Alwi penyembuh tidak boleh pak di sini masih hidup ada kawan nama Alwi. Nah ini anak oleh nampak masalah. Masalah ini Pak pimpinan para ahli saya bangga putra Umar Qadir pada Muhammad bin Ali. Amin sangat besar itu kisah beliau. Dia sendiri mengatakan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wabarakatuh wa alaikassalam ya Syekh Ali. Bukan semua dalam tanya itu yang beliau tanya asalnya tadi nih top ada suara para semua waalaikumsalam ya Syekh Ali masuk semua dan halun nama rumah naik tempat yang sedih mendengar suara-suara beliau zaman sini jadi orang mendengar suara-suara empat dan nama sebutnya yang sedih mendengar suara-suara beliau waalaikumsalam ya Syekh. Nah ini Syekh Ali Khalaf Basar. Nampak mulan dikubur di tembel dia Syekh Ali Khalaf Basar. Nah Ali Khalaf Basar ini diambil tabarukat oleh Imam Al-Qubur Sulaiman Mu'min Ali Al-Habsyi. Tapa ulang mudah-mudahan umumnya kemudian dengan kuitan Syekh Al-Ali dan Ali Muhammad Al-Habsyi. Anakmu ini Ali ini sama pakatnya Syekh Ali Khalaf Basar. Nah, kurang dari kata lupa dengan nama tidak ada nama artis turuti. Oh, ya Pak, maaf adalah apa namanya Kiano. Kiano apa? Ada Kiano apa? Ada lagi apa? Kepe. Wah, maaf adalah ini. Nah, Kepe apa? Nanti, tidak. Tunggu sih mati tadi nanti. Ya kepe apa? Ya aku ingat. Tambah lupa dengan nama Rasulullah itu. Nama itu bisa disebut diam-diam. Karena ada orang-orang yang mengatakan kalau eh siapa nama sama nama Zaini ini? Oh, sama. Aku sama. Itu sudah berkat sama dalam para orang. Siapa nama sama dalam nama Muhammad sama Muhammad ini? Muhammad. Muhammad. Terus sudah. Nah, ini apa? Kipir, adik, dari waktu itu kipir. Maaf, 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 maaf. Menunggak, berpengang, duga. Ali, ini, duga. Tak berubah, menarang, menarang, ini. Karena itu nih, ubah, maaf, jangan sampai ubah narang di beberapa itu, ini urusannya. Itu masih maksudnya. Tak berubah, kalau itu kan kalau kita dari mengarang enak sembarangannya. Nah, mengubah anak-anak, anak kurangan kulit, asalnya mengubah keluarga tempat terang hari. Jadi misalkan mori yang berani dong sampai subuh misalkan ya, gua mau juga sekolah Pak Salah Desa, gua juga Pak Pak Salah Hari teman-teman masalah rawi ada sedang ini ada potongan ada terus kamu di sekolah ini. Barang ini yang misalkan Ambil Akarsi, MDP ini, tapi mau sedap, MDP ini,
ini baru ada. Ada lagi nama Al-Qutub Habib Amrul Bakun bin Amrul Qutbah. Itu asalnya dia Menteri Kerso itu. Dia Menteri Kerso. Dia Jawa Timur. Habib Amrul Bakun bin Amrul Qutbah. Ini dulu Syekh Nawab oleh Wakil Jawa Timur. Jadi beliau semasa di Indonesia, waktu di Indonesia ini dipitnah. Dipitnah oleh masyarakat situ, sikit bersinah. Ini mulai bahar ya deh. Habai ulama itu dipitnah. Kemudian dipitnah oleh masyarakat situ yang sikit bersinah dengan perempuan. Habib Abu Talib bin Abi Thalib. Saya ini kukuran di Siwon. Gimana dipitnah? Eh, bilang sama. Eh, pian bersinah dengan perempuan ini. Tapi dia jadi, mana orangnya? Kamu yang bilang. Jadi, ya, oke. Nah, panggil. Awas ini, apa? Ya, mana? Hei, anak dan baru, keluar. Padahal kamu masak dulu, keluar. Hei, anak baru, keluar. Buktikan aku orang rumah kata rujuk keluar sedikit terbuat bus berenak juga keluar jenek nih nih sama kata mirip kata itu kan gak mau minta itu kan maju tapi maju lo kan gue itu yang maju itu ini kan maju kita maju lo lah. Jadi, nah ini di sini fisiknya mirip. Nah, waktu itu bilang, eh anak baru lahir, siapa ada? Abahku tuh, nak buka kampung tuh. Nah, jadi, nah, ini. Aku setelah ini akan dibuat ke kampung. Karena masyarakat ini, kalau itu aku. Mungkin tidak ada dia memang di Siwon. Ada kondisinya berbeda di. Ada orang pun melihat melakukannya oleh Allah sedar. Kami banyak kursi yang lalu sedih khawat 15 tahun dalam waktu sedih hari Jumat hati naik linda dan isyarat kepada Rabbani berjalan suara, hei oh bapak kalau saya ini menurut tahun waktu itu Nabi Syarifat Shiba itu khawatir kalau punya jin menurut para setan namanya kemudian para awliya dengan itu nih wahai istri Allah Segep yang tidak khawatir Allah Segep sekarang aku dalam khawatir setan pun karena Allah menjemput sini. Nah, mereka tahu itu khawat, ada tahu juga dalam hal ini. Nah, kalau ada yang sih, kemarin ada khawat di gereja, ada orang sini, terus khawat sini. Nah, mereka khawat, atau rekan semua yang untuk, nah, yang orang atau orang juga, atau rekan mereka setempat khawat ini. Ini apa tahu ya, ini ada sosial khawat ini, kita orang awam, ya. Orang awam, saya boleh, ada dulu, yang hendak berbohongan, kalau apa ni yang kalau kalau kita kalau tu harus ada syarat dulu. Nah itu perlu buka perbualan di Facebook, bulan bersama sama berat sekolah. Lain dulu ini mau sampai, jangan duluan. Ah, lebih yang mana mengajarkan guru nang bertamu, etalnya guru bah Google bukan buat buat YouTube mengajar ni. Ah, tu mana tu? Ya harus menanggung. Nah, jadi dia termau dan terutama mengambil awak jelas bersama termau mengenakan dan mengambil pakai mukadam kalau siapa kalau termau terkumpulkan dah. Situ banyak tempat-tempat makbat, makbat tempat ibadah. Makbatnya, makbatnya Abu Petrus Takwat itu sekitar ukurannya sudah awal serangan ya, sembilan jam, gitu deh. Nah waktu itu ada para awliya tanpa berhubung
jalan dan kawan masuk ke sini pak. Minta ambil oleh kawan itu masuk ke Elawos. Jadi masuk antar pulang, akhirnya di itu mustahil kau masuk ke pulang. Pas masuk, kawan ke pulang semuanya. Makbatnya, ini takut berkata. Di sana ada makbatnya yang ada. Ada makbatnya Wabri Syarif. Ada makbatnya, ada Haji. Kok ada yang soalnya? Jadi sedap, ada Tambul. Itu pengalaman ini, maka itu kita kawan. Oke, kamu ada tentang lima kamu, ada nasi kebab. Ada menyendiri hanya kamu. Jadi saya ini sih dua berkumpul ini saya akan amakin, saya untuk di amakin. Isinya kawat, berarti kata pun menyendiri sampai apa? Nah, kita ada kata pun kawan. Dan kawanan memberinya sehingga apa dari belajar dan kawan untuk kita kembali. Jadi beliau sama saya berkongkol di bagian ini. Sebelumnya kita berkongkol lagi. Entah dia. Nah, di antara wasil dia barang siapa mengambil tahun yang paku apa dia? Ini dan diamalkannya nama-nama baru pada waktu mengawal jadi itu membagi amalan sini kalau ikat ke amal sebelumnya itu pikir tadi. Nah sila mengamalkan kepada waktu atau dia maka isinya akan Tuhan ambil akal syariah artinya Tuhan ambil yang pernah rasa punya hubung dan sedap apa digantinya bangsa Rabbani. Nah, artinya akan merasakan lezat yang luar biasa waktu hendak sekarang dulu. Kita bukti orang memang ini luar biasa. Matinya husnul khotimah. Mudah tetap mati husnul khotimah. Bapak boleh kembali oleh sahih dan cerita Allah. Dan di antara karamah beliau kita lakukan di sini yang disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika aku minta musyawarah perang aku hendak beranak. Nah ini dirinya ini cocoknya perang aku beranak dengan sangat susahnya halinam ini orang beko halinamu halih. Anaknya tak paling tidak mau tak balik ada buris pada malam sehingga hatiku sangat takut manusia-manusia operasi kalau mati kan. Lalu habis itu dia ada minta bantuan dengan si anak pemburu ada mantan dua dengan anak perempuan dua. Nah habis itu dia lalu sedikit ambil tempatnya sekali dan menitipkan dia kepada beliau. Lalu simbanya kasidah syair tawasul sanalnya. Nah, kalau di hari ini menurut ada tak? Mungkin ada nanti tawasul itu. Ini boleh kita menampang, ini ada di imdad sekumpul ada. Ini berbudirnya setiap hari, sambil sekali kalau sehari semalam. Lagunya Allah ya Allah ya Allah. Setiap hari terus dibenar. Enak dia sampai syair ya Rabbi Allah al-Abani Muhammad syahid Islamani dan bersombor baca tawasul apa ucapan ya Syekh Salman apa aja insya Allah kabur. Nah jadi syair itu membaca tawasul tadi wajah amana minggu nilai benfor. Nah sampai dan tengah salam badan ini misi sama wahai Muhammad ulangi syaitan itu ulangi terus simpan itu ulangi terus bagi Allah namin kundi doi benfor ulangi terus ini. Nah sahabatnya apa lalu beranak berapa waktu dengan mudah tak ada kalau pernah. Nah ini yang pertama nih ya
Dia menganggap pasukan-pasukannya ada tidak boleh diamankan. Nah, mudah makan antara awas terhadap di sang-sang barang baca tawasul as-samani untuk bila ada hajat berwudu dari kiblat Allah.
Alhamdulillah, ya Allah,
Yusuf Ibn Abu Salam, maka